sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi yang naiknya itu di bin Murrah itu naikin, sama bin Nizar itu dinaikin. Ya, yang belum hafal, yang nggak ada catatannya, mulai pertemuan selanjutnya usahakan hafal minimal dicatat di bukunya masing-masing. Nanti setiap akan mulai kajian, ya pelajaran, dan sesudah pelajaran dimulai dan ditutup dengan nasab Nabi yang penuh dengan keberkahan dan semuanya adalah orang-orang mulia. Biar apa? Biar kita kecipratan kemuliaan anak. Moga-moga kita juga menjadi orang mulia dunia dan akhirat. Menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah Mudrikah bin Ilyas
bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Anta iqra. Iqra. Dah. Kitab. Kitab bukan nasab. Kitab, kitab. Ana kan udah bilang ke kalian dalam membaca kitab itu ada adab-adabannya. Ada sopan santunnya. Kemarin enggak ana tulis, cuman sudah ana sampaikan ke kelas berapa? Dua apa satu itu tuh. Ya, suruh catat. Yang pertama kali baca ya, adabnya bawa itu dipakai gitu maksudnya. Ya, ayo Igra. Oh iya, absen mana? Sini absennya, absen. Ayo Igra. Amr ibn al-As fasawarahum fasara wara'ahum Amr ibn al-As علي بن أبي طالب ada tisu enggak? Tisu, tisu. Mindil, tisu.
kita ngebahas tentang sejarah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau dijuluki Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam atau orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal, maka khilafah atau kepemimpinan umat Islam, bukan nubuah, bukan kenabian, ya, bukan risalah, bukan kerasulan, tapi kepemimpinan atas umat Islam. Ya, kenabian sudah berhenti, sudah terputus, kerasulan sudah berhenti, terputus ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena Nabi Muhammad khatimul anbiya, penutup para nabi, wa akhirul anbiya, dan nabi terakhir. Enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi rasul, enggak ada lagi wahyu yang turun. Ya, enggak ada lagi wahyu yang turun. Maka setelah meninggalnya Nabi Muhammad, yang menjadi umat Islam itu adalah pemimpin, bukan seorang nabi. Pemimpin Amirul Mukminin. Ya, dijulukinnya Amirul Mukminin. Dan urutan daripada Amirul Mukminin itu juga menjadi urutan afdhaliyatil ulama, afdhaliyati sahabah. Urutannya Amirul Mukminin itu juga menjadi urutan afdhaliyatus sahabah, yang paling utama atau yang paling afdol dari para sahabat. Sahabat Nabi yang paling utama, yang paling mulia, disepakati oleh para ulama juga, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab.
dan setelahnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, dan setelahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka lah para pemimpin-pemimpin umat Islam yang dikenang dalam sejarah terus silih berganti zaman, tapi nama mereka tetap harum karena ketakwaan mereka kepada Allah dan karena keadilan keamanahan mereka dalam memangku memegang jabatan. Ya, dalam memegang jabatan luar biasa. Ininya istiqomahnya, amanahnya, ya, luar biasa. Dan saat ini kita ngebahas tentang kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana sebelumnya kalian sudah ngebahas tentang kepemimpinan. Ini hanya sekilas, makanya namanya juga khulasah. Apa arti khulasah? Ringkasan, hanya ringkasan dari sekian banyak sejarah mulia mereka, dari sekian banyak cerita-cerita kehebatan, ketakwaan, keistimewaan mereka. Ini hanya ringkasannya aja sudah bisa nunjukkan ke kita, sudah bisa memberitahukan kita gimana hebatnya mereka, gimana mulianya mereka, gimana istimewanya mereka. Padahal cuma ringkasan. Apalagi kalau kita mempelajari secara detail tentang mereka ini, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dari semenjak zaman Nabi Muhammad masih hidup sampai setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana luar biasanya mereka. Ya. Dan memang juz salis ini dikhususkan untuk para amirul mukminin, ya, untuk para pemimpin umat Islam. Dan kalau kita ngebahas tentang sejarah Sayyidina Umar bin Khattab, pasti ada kaitannya juga dengan sejarahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pasti ada kaitannya. Kalau sama Rasulullah sudah pasti. Maksudnya kepemimpinannya, ini dalam kepemimpinan, dalam masa kepemimpinannya, bukan dari sosoknya. Kalau dari sosoknya pasti berkaitan erat dengan Nabi Muhammad, tapi masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab itu pasti ada sangkut pautnya dengan masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan Sayyidina Umar bin Khattab juga dari para amirul mukminin yang lainnya, yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, beliau termasuk salah satu pemimpin yang terkenal tegasnya, terkenal ketegasannya. Tapi di balik ketegasan beliau, beliau hidup dengan sangat sederhana. Ya. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Dan dari empat pemimpin tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu pemimpin umat Islam, ya, yang memangku jabatan sebagai pemimpin terlama setelah Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman itu kurang lebih beliau memimpin umat Islam sekitar 12 tahunan. Sayyidina Umar bin Khattab di bawahnya Sayyidina Umar bin Khattab sekitar 10 tahunan. Di bawahnya Sayyidina Ali sekitar 4 tahunan. Di bawah Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahunan. Termasuk yang lama Sayyidina Umar bin Khattab ini 10 tahunan beliau memangku jabatan sebagai pemimpin umat Islam.
Jadi begitu besar jasa beliau bagi kita sebagai umat Islam, ya, sangat besar banget jasa beliau bagi kita, sangat besar sekali. Termasuk dalam pelajaran yang kita baca saat ini tentang perang Yarmuk yang terjadi di Syam, bentrokan peperangan antara umat Islam dengan pasukan Romawi, dengan kerajaan Romawi. Syam itu kalau saat ini, ya, Syam itu kalau saat ini mencakup Syria, Lebanon, Palestina, ya, Bahrain termasuk enggak ya? Sebentar. Negara Syam saat ini mencakup, negara Syam dulu saat ini mencakup 4 negara. Suriah, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Kita anggap Israel itu enggak ada. Israel itu termasuk daripada bagian Palestina. Jadi Israel juga termasuk bagian Syam, cuman kita enggak sebutin Israel. Palestina. Syam itu negara yang luas dulu. Negara adidaya, negara hebat. Bahkan Nabi Muhammad beliau berdagang beserta pamannya ketika di pertama kali beliau pergi, kemana perginya? Ke Syam. Besar. Sekarang aja Syria, bayangkan besar Syria, Palestina dengan Israelnya, dengan wilayah yang sekarang dicaplok sama Israel, Lebanon, Yordania, itu digabung besar banget negara itu, ya, besar banget. Di Syam itu saat itu, ya, ada sebuah kerajaan Romawi, Rum, yang dipimpin oleh Herakle. Herakle kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Inggris Heraclus. Ya, dipimpin sama dia. Nah, ketika di masa Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ini di akhir-akhir umur beliau. Ya, di akhir-akhir umur beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk pergi ke Syam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin pasukan menuju ke Syam. Raja Heraclius ini yang mendengar bahwa umat Islam, pasukan umat Islam berjalan menuju ke Syam, dia juga bergerak. Enggak tinggal diam. Dia menyediakan pasukan yang jauh lebih banyak ketimbang pasukan umat Islam. Ketimbang pasukan umat Islam. Kemudian akhirnya umat Islam, ya, mereka bermusyawarah. Umat Islam yang dikirim, yang dikirim itu mereka bermusyawarah. Dan yang pemimpinnya, pemimpin pasukan tersebut,
kalau nggak salah Amr bin al-As ketika itu, Amr bin As. Ya. Mereka bermusyawarah, akhirnya kesepakatan musyawarahnya kumpul di Yarmuk, salah satu daerah di Syam. Yarmuk namanya. Ya. Yarmuk. Kemudian hasil musyawarahnya juga mereka sepakat untuk minta bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minta bantuan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau memerintahkan Sayyidina Khalid bin Walid untuk pergi ke Syam membantu pasukan Amr bin As. Ya, untuk membantu ke sana. Pasukan Sayyidina Amr bin As. Ketika sudah datang pasukan Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Khalid bin Walid, dan beliau membawa kurang lebih 10.000 pasukan. Sayyidina Khalid bin Walid datang ke Syam untuk membantu pasukan yang dikirim Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Sayyidina Amr bin As. Beliau bawa 10.000. Ya, bawa 10.000. Itu bukan pakai tank, bukan pakai truk. Maksimal tuh pakai kuda di padang pasir yang luar biasa panasnya. 10.000, lihat gimana banyaknya itu pasukan berangkat 10.000, bisa kebayang gitu. Ya. Bisa kebayang itu 10.000 rombongan, 10.000 jalan. Dan saking hebatnya Sayyidina Khalid bin Walid urusan perang, kalau udah urusan perang tuh Sayyidina Khalid bin Walid itu hebat sudah, jenius taktik perang, ya. Beliau jenius. Beliau masih sempat-sempatnya di perjalanan atas perintah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menuju Syam membantu Sayyidina Amr bin As dengan para pasukannya, beliau masih sempat-sempatnya membuka, menaklukkan daerah-daerah yang dilewatinnya. Kalau istilahnya mah nyelam sambil minum air. Jadi beliau jalan tujuan utamanya untuk menuju ke Yarmuk, tapi sambil berjalan beliau sambil menaklukkan daerah-daerah yang beliau lewati. Secara logika kan kalau kita udah aja lempeng aja, kalau kita repot dulu naklukkan, gimana kalau para pasukan tumbang, gimana kalau belum nyampe ke sana sudah habis ini pasukan. Nah, tapi dengan kejeniusan, kehebatan Sayyidina Khalid bin Walid dalam berperang, semua yang dilewatin dan yang diusahakan untuk takluk oleh Sayyidina Khalid bin Walid, takluk semuanya, kalah. Dan nyampe pasukan Sayyidina Khalid bin Walid dengan pasukan yang 10.000 itu nyampe ke Syam. Saking luar biasanya, ya, saking hebatnya Sayyidina Khalid bin Abdul Walid. Ya. Nah, 10.000 tuh. 10.000 min fursanil muslimin, dari para penunggang umat Islam. Ya. Sepuluh ribu. Dan ketika dalam keadaan sudah mau berhadap-hadapan dengan musuh. Umat Islam itu kepengennya awalnya mereka pengen nyerang dengan secara terpencar. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid menyela. Menyela itu maksudnya ketika mereka mengusulkan seperti itu, beliau menyela, ngasih usulan lain. Enggak perlu misah, gabung. Dengan gabung bersama-sama disitulah ada kemenangan. Akhirnya mereka umat Islam ikut dengan usulannya
Sayyidina Khalid bin Walid, bahkan beliau ya diamanahi untuk menjadi panglima perang Yarmuk tersebut dengan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan alhamdulillah biiznillah pasukan umat Islam menang. Ya, pasukan umat Islam menang. Ribuan, beribu-ribu dari orang Romawi meninggal dalam perang tersebut. Dan dari pasukan umat Islam meninggal 3.000 kurang lebih. Salah satu yang meninggal dari umat Islam yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Lihat, dulunya orang yang menjauhi Nabi, dulunya orang yang ikut-ikutan sama ayahnya memusuhi Nabi, tapi mendapatkan kemuliaan meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita, dosa kita sebesarkah, sebesar Ikrimahkah? Enggak. Enggak pernah kita mencaci maki Nabi, enggak pernah kita memusuhi Nabi. Ya. Maka jangan pernah malu, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat daripada tobat. Ini lihat Ikrimah bin Abu Jahal. Walaupun dia dulunya memusuhi Nabi, tapi meninggalnya dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan yang luar biasa, yang diabadikan dalam sejarah Islam. Nama Ikrimah, kalau sudah orang ahli sejarah, kalau sudah berbicara tentang perang Yarmuk, ya pasti enggak lepas yang dibicarakan tuh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Karena Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid itu termasuk dalam tinta emas sejarah peperangan Yarmuk. Ya. Dan luar biasanya lagi Ikrimah itu, saking beliau ini sebagai penebusan dosanya, beliau benar-benar ingin berjuang demi Islam. Beliau enggak mati, beliau belum meninggal, ya, dengan hanya 1-2 sayatan pedang, enggak. Beliau 1-2 sayatan pedang, beliau masih gagah berdiri terus menembus pasukan-pasukan musuh. Kapan beliau tumbang? Kapan beliau akhirnya meninggal? Setelah berapa banyak hempasan pedang yang dihempaskan ke dia, tombak-tombak yang diarahkan ke dia, ke tubuhnya, baru beliau meninggal. Berapa banyak di sini sebutkan? 70 tebasan pedang ada di dalam tubuhnya. Ya, 70 tebasan pedang. 70 itu campur, ada tebasan pedang, ada tombak, ada panah. Bayangkan, setelah tebasan pedang, anak panah, tombak yang total di jumlah kurang lebih 70-an itu ada di tubuhnya, baru beliau tumbang. Kita satu tombak aja sudah bikin kita tumbang. Dan ini yang ngelempar tombak bukan orang-orang kaya. Kita yang ngelempar mungkin kalau buat Ikrimah mah cuma noel wae, katoel gitu, saking lemahnya. Orang-orang zaman dulu itu hebat-hebat, kuat-kuat. Kalau pengen tahu kekuatan kita dibandingkan dengan mereka, coba deh belajar panah. Ana udah belajar panah. Belajar panah itu dikira gampang, sulit, berat itu panah itu. Jangan tombaknya, jangan pedangnya, berat itu. Ini yang nombak orang-orang yang kuat. Dari sini kelihatan gimana tekad luar biasa, gimana tingginya tekad Ikrimah untuk menjayakan Islam, untuk mengagungkan Islam.
dan sebagai penebusan dosanya juga, sebagai taubatannya juga, permohonan ampun kepada Allah karena pernah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan menjadi tanda juga, menjadi bukti juga gimana gagahnya Ikrimah. Ya. Tebasan pedang, anak panah, kemudian tombak 70-an baru tumbang beliau. Ya, baru tumbang dan alhamdulillah umat Islam menang walaupun yang syahid banyak 3000 radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai mereka para syuhada perang Yarmuk, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, karena yang berperang di situ bukan hanya para sahabat tapi juga para tabi'in, ya para tabi'in, mereka para syuhada di perang Yarmuk, ya mereka orang-orang mulia, dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka, amin ya rabbal alamin. Nah, tapi ketika terjadi perang Yarmuk, ketika berkecamuk perang Yarmuk, ada sebuah kejadian sebenarnya yang disembunyikan dari pasukan yang sedang berperang. Apa itu? Apa? Kalian yang sudah mempelajari ini. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa? Kalian kan baru mempelajarinya. Baru mempelajarinya. Ini cerita, kisah ini biasanya lebih nempel di otak ketimbang pelajaran biasa. Nah, ketika berkecamuk perang tersebut di tengah-tengah perang, masih dalam keadaan perang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Dan di situ terjadi musyawarah antara para sahabat, ya. Siapa yang menjadikan pemimpin Sayyidina, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab yang diangkat menjadi pemimpin. Dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin, dengan kebijakan beliau, beliau kalau bahasa terlalu kasar, kalau memecat, beliau menurunkan Sayyidina Khalid bin Walid dari panglima perang, ya. Dari panglima perang atau dari kepemimpinan suatu daerah, kalau enggak salah Khalid bin Walid dulunya memimpin salah satu daerah. Nah, itu semuanya disembunyikan. Enggak ada yang ngirim surat kepada pasukan ini. Kenapa? Biar menenangkan pasukan perang. Khawatir dengan mendengar berita duka meninggalnya pemimpin mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ nanti psikologi mereka, mental mereka berubah, dan itu bakal berpengaruh, pasti bakal berpengaruh kepada perang. Apalagi setelah mendengar Sayyidina Khalid bin Walid yang diturunkan jabatannya. Nah, itu bakal berpengaruh. Sedangkan Sayyidina Khalid bin Walid orang yang sangat menonjol dalam perang Yarmuk tersebut, akhirnya disembunyikan. Baru setelah selesai perang dan dimenangkan oleh umat Islam, baru berita tersebut disebarkan kepada mereka. Nah, ini kecerdasan para sahabat juga. Kecerdasan, kejeniusan para sahabat. Ya. Terus kenapa Sayyidina Umar bin Khattab, di sini juga dijelaskan. Terus kenapa, ya, Sayyidina Umar bin Khattab kok menurunkan jabatannya Sayyidina Khalid bin Walid? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya menurunkannya bukan karena dia khianat. Bukan saya benci sama dia, bukan karena dia tidak bagus, bukan, ya, bukan, cuman karena terlalu cepatnya dia ini menghancurkan lawan, kesian sama manusia lainnya gitu, karena terlalu hebat gitu, maksudnya karena terlalu hebat, terlalu cepatnya beliau nyerang satu, nyerang kesini tuh terlalu cepat gitu. Terlalu cepat nyerangnya, kesanah kemarinya tuh terlalu cepat gitu. Kesian sama orang-orang, baik bagi pasukan umat Islamnya ataupun bagimu
musuh. Maka beliau turunkan, bukan karena khianat Sayyidina Khalid bin Walid, bukan. Bukan karena benci juga Sayyidina Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid, bukan. Cuman karena rasa kesian sama yang lainnya. Gitu. Ya, sekarang kita ad-darsul khamis. Ya. Ad-darsul khamis asyara, pelajaran yang ke-15. Fathu penaklukan Baitul Maqdis. Qabla, sebelum. Ini masih di daerah ini ya, Syam, Palestine, Syria itu masih daerah Syam ketika itu. Qabla, sebelum, an yusafiro, pergi Abu Ubaidata, Sayyidina Abu Ubaidah, li fathi, untuk menaklukkan, Dimsyak sekarang menjadi ibu kota Suriah. Baitul Maqdis menjadi di negara apa sekarang? Negara apa? Hah? Negara apa? Baitul Maqdis. Palestina. Sebelum Abu Ubaidah pergi untuk menaklukkan Dimsyak. Nah, ini berarti kan masih sama-sama Syam dulu ya. Dulu masih sama-sama Syam, cuman beda kota. Dulu tuh dianggapnya kota. Kalau sekarang kita anggap negara aja. Ya. Udah Dimsyak aja lah, untuk menaklukkan Dimsyak di Syria, saat ini Syria. Istakhlafa Abu Ubaidah mengangkat. Istakhlafa mengangkat pemimpin. Palestina, untuk kota Palestina, wal Urdun, dan Urdun. Urdun itu kalau enggak salah sekarang Yordania. Bentar. Ya, Yordania. Urdun, Yordania, saat ini Yordania. Tadi kan udah disampaikan. Syam itu mencakup berapa negara? 4 negara. Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Israel ana masukkan ke Palestina. Enggak usah dianggap Israel mah, anggapnya Palestina. Abu Ubaidah mengangkat pemimpin untuk Palestina dan Yordania. Siapa yang diangkat pemimpin? Amr bin al-As, yaitu Sayyidina Amr bin As. Bedain ya antara Umar sama Amr. Kalau Umar itu tanpa ada wawu setelah ro. Kalau ada setelah ro itu wawu, maka ainnya dibaca bil fathah, dengan fathah. Am. Kalau enggak ada wawu, maka menjadi bidomah, dengan harokat domah. Umar dan Am. Amru, kalau di Indonesia menjadi Amr. Ya akhi, gum, an-naim, gum, diri.
Nah. Ragid fa alaihil qiyam, berdiri. Birijlin wahid. Birijlin wahid. Satu kaki. 5 menit. Fahasara. Fahasara. Maka Amr bin As mengepung Yordania hatta sehingga hazama Sayyidina Amr bin As beserta pasukannya mengalahkan atau memukul mundur aja, hazama memukul mundur Ar-Ruma, pasukan Romawi. Ustaz, pasukan Romawi kan udah kalah di Yarmuk, kan gak semuanya ke Yarmuk, gak semuanya di perang Yarmuk ya. Syam itu kan luas gitu. Kayak di sini misal kena ada perang di Kalimantan, kan enggak semuanya ke Kalimantan. Gitu. Pasti ada yang disisakan di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesinya. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah. Abu Ubaidah ketika ingin menaklukkan Dimsyak, dia mengangkat Amr bin As untuk menjadi pemimpin Palestina dan Urdun. Nah, disitulah Amr bin As mengepung Yordania sampai memukul mundur pasukan Romawi ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis Palestina. Fasaro, maka Abu Ubaidah berjalan. Waro'ahum, di belakang pasukan Romawi. Maksudnya mengejar mereka. Kan dipukul mundur tuh sampai ke Baitul Maqdis, kabur pasukan Romawi ya dari Yordania, kalah mereka sehingga sampai dipukul mundur mereka kabur ke Baitul Maqdis, diikutin dikejar sama pasukan Sayyidina Amr bin As ya. Fasara waraahum, berjalan di belakang mereka, maksudnya ngejar mereka. Wahasarahum, dan Amr bin As mengepung mereka, dikepung lagi. Yang pertama dikepung di Yordania, yang kedua dikepung di Baitul Maqdis. Hatta sehingga tolabu, mereka pasukan Romawi memohon as-sulha, perdamaian, ala, di atas yadil khalifah, yadi kekuasaan al khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka mengangkat bendera putih juga, kalah juga, ngaku kalah juga, minta damai juga. Masih ngantuk? Ijelis. Fakataba, maka menulis lahu kepada Umar bin Khattab. Siapa yang menulis? Amr bin As menulis kepada Umar bin Khattab bidzalika tentang hal tersebut. Fakataba, maka menulis lahu bagi Umar bin Khattab. Siapa yang menulis? Amr bin As. Bidzalika, tentang hal tersebut. Apa hal tersebut? Permintaan damai dari pasukan Romawi. Ya.
permintaan damai, dan mereka takluk, enggak apa-apa, di bawah naungan, di bawah naungan kekuasaan Sayyidina Umar bin Sayyidina Umar bin Khattab. Fasafara, maka Sayyidina Umar bin Khattab pergi minal Madinati, dari Madinah, ba'da, setelah anistakhlafa, mengangkat pemimpin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Maksudnya gimana? Setelah dapat surat tersebut bahwa pasukan Romawi meminta perdamaian dan mereka takluk, pasrah untuk berada di naungan kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab yang berada di Madinah dan di situ menjadi pusat kepemimpinan umat Islam, ya. Pergi dari sana, berangkat dari Madinah. Nah, pemimpin itu biasanya mengangkat seseorang untuk mewakilinya. Mewakilinya. Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengemban jabatan sementara memimpin Madinah. Fahim tum? Fahim tum amla? Paham enggak ini? Ya. Gitu. Dapat surat nih Sayyidina Umar bin Khattab bahwa pasukan Romawi takluk, minta damai. Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya berangkat. Ketika berangkat, beliau mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan, pemimpin, tapi bukan pemimpin tetap, sementara selama kepergiannya Sayyidina Umar bin Khattab. Falamma wasala, wallahu a'lam bissawab. Sudah 13:44. Ya, absen dulu. Harus dihafal dan bakalan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Bakalan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ada pulpen enggak? Ana, pulpen ana hilang, enggak tahu kemana. Sebelumnya ada pertanyaan? Sambil di absen ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik terjemahan, pemahaman, atau barangkali yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Sambil di absen. Ini mana namanya? Hah? Kenapa enggak ditulis namanya? Apa? Ya harus diginiin dulu atau ini mah. Kalau mau kayak gitu, kalau diperbolehkan sama ininya, kalau namanya mau sama, ya. Kalau namanya mau sama, yang sininya disobek jadi satu, ini mah sama, ini kertasnya berlipat-lipat, bagian yang sini satu, paham enggak? Paham enggak maksudnya? Ini nama kan, ini namanya, nama, ya, ini nama kan, nama. Nah ini sampai sini tuh segini sobek, apa dipotong, potong segini. Jadi nggak perlu nyat lagi nama. Paham nggak maksudnya? Ya, ini potong nih segini. Jadi sampai keterusan tuh udah cukup satu yang di sini aja, yang paling depan aja udah cukup nantinya. Kalau kayak gini harus muter dulu. Harus dilipat dulu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Tuh. Jadinya kayak gini nanti tuh. Ini kan ibaratkan kayak disobek tuh. Gitu. Muslim. Khalis. Alfian. Halim. Yadin. Salman. Aden. Asep.
Agus. Ahlan ya satu ayo. Yosep. Billy. Rifa. Endang. Jabbar. Ahmad. Ahmad apa ini F? Hah? Sayyiruzi. Doni. Toha. Fahmi. Ada yang belum disebutin? Fahmi. Ada yang belum disebut? Mana namanya? Baru. Oh, nanti dicatat sama Muslim. Mana Muslim? Ya, wakilnya siapa? Khalis. Yang mana? Khalis. Ya. Jadi saya. Bismillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Khuzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.